Nah, ini kira-kira gerakannya kayak gimana nih, Mbak Yanti? Tadi rapatkan, kita satu-satu salutation dulu ya. Oke, tangannya depan dada, tekan sedikit perut bawah untuk membantu memanjangkan tulang belakangnya, bahunya direk, jaga rileks. Tailbone-nya sedikit in, ya. Jangan lupa di sini ditekan supaya tidak menciderai lumbar. Angkat tangannya, tarik nafas, sambil ditarik nafasnya, ditekan perut bawahnya, turunkan dengan buang nafas. Diangkat kepalanya melihat di depan, lututnya ditekuk. Kaki kanannya mundur jauh, tempel di lantai. Jadi relax, buka dadanya, tarik nafas. Jari-jari tangannya dibuka, mundur, buang nafas, downward facing dog. Ini manfaatnya apa nih? Ini untuk pergangannya dulu, tekan bawahnya dalam ke depan sama warming up atau pemanasannya. Core-nya dikuatkan, boleh diturunkan lutut, lalu turunkan pelan-pelan dadanya. Poin kakinya, dorong lantainya kobra, tarik nafas, bahunya relax ya. Lalu didorong mundur lagi, buang nafas, downward facing dog. Sekarang kaki kanannya maju lagi ke depan, kirinya tempel di lantai. Make sure lutut dan heelnya inline, buka dadanya, tarik nafas. Ini untuk mengencangkan atau untuk apa ini ya? Ini untuk pemanasannya. Pemanasan, maju ke depan, exhale. Arahkan wajahnya ke kaki, tekan perut bawahnya, dibuka tangan ke samping, buka tangannya, inhale. Langsung ya. Kalau yang gerakan hot yoganya tuh yang kayak gimana? Kalau hot yoga sebenarnya sama aja hatha yoga. Ini saya baru stretching aja udah ngos-ngosan ya. Sebenarnya sama aja gerakannya ya. Kalau di tempat saya bekerja itu vinyasa hatha, jadi di mix seperti itu. Jadi depannya kita gedebak-gedebuk dulu. Kalau kayak buat saya nih yang pekerja, kira-kira gerakan simpel-simpel yoga yang bisa dipraktekkan di rumah, di kantor gitu. Di kantor. Kalo bisa duduk, dicontohin nggak? Kira-kira apa? Sambil duduk, bisa diputar-putar, ini juga. Oh, di kursi gitu, putar-putar gitu. Gini. Kalau misalkan pengen bagus, di meja sambil berdiri, ini juga bisa. Oh, itu buat apa? Untuk bokongnya. Oke. Terus kalau misalkan ngantuk sekali, turunin aja kepalanya seperti ini, drop aja, relax. Ini akan aliran darah, oksigen, otomatis akan ke kepala, ini akan merefresh. Lalu rollingnya angkat pelan-pelan begini, gitu. Jadi ini membantu supaya nggak ngantuk gitu ya, supaya lebih fresh ya. Iya, kalau untuk meregangkan kakinya lagi, supaya hipnya kuat, kakinya kuat, kakinya dibuka. Oke. Tumit depan, lekukan kaki yang di belakang main, ya, tinggal tekuk. Badannya diangkat. Ini buat apa kalau gerakan ini? Hip join, knee join, strengthening. Ini menguatkan hip dan join atau lutut. Oke. Ini untuk menjangkan lengan tangannya. Ini berapa menit nih harus ngelakuin kayak gini? Oh, kira-kira 1 jam. Oh enggak. 1 jam enggak kerja saya. Kira-kira ya 5 nafas saja cukup. Oh, 5 nafas. Lalu diputar lagi kakinya. Oh, jadi setiap gerakan 5 nafas gitu. Oh, jadi boleh. Satu lagi. Nah, itu sama supaya untuk mengirit tempat ya, supaya tidak kemana-mana seperti itu. Terus misalkan ini masih ngantuk banget nih, kakinya diparalelin lagi, boleh tangannya di pinggang, tekan perut bawahnya, didorong ke depan. Kalau tulang belakangnya sakit, cukup di sini. Jadi ini sesuai untuk sama kondisi badan kita, kondisi juga ya badannya. Enaknya. Kalau masih bisa, nggak ada masalah, turunin lagi. Oh, terus tapi terusin ini ke bawah semuanya. Ini selain menarik hipnya, otot-otot yang ada di paha. Iya benar, kerasa diketarik ini. Juga merefresh supaya tidak ngantuk tadi. Oke. Kita undang juga Dokter Dian untuk bergabung bersama kita untuk memberikan tips pasca lebaran ini. Kira-kira apa tips kesehatannya untuk pemirsa? Oke. Ya tadi kan kita udah dapet tips tuh dari dari Mbak Yanti mengenai gerakan-gerakan yoga yang bisa dilakukan di kantor, di rumah, gitu kan, yoga apa yang diperlukan, gitu. Kalau dari Dokter Dian sendiri? Kalau dari nutrisi ya tentu saja kita bisa memilih, harus bisa memilih-milih makan-makanan yang sehat, ya. Dilihat dari jadwal, jenis, dan jumlah. Jadwal makan harus teratur, kembali seperti sebelum puasa. Pola tidur ya. Mungkin kan? Iya, pola tidur juga. Jadi puasa semua kan masuk, sempat semua masuk dalam kita pola hidup sehat, ya. Makan teratur, tidur cukup, kemudian istirahat tidak stres, tidak merokok, dan lain-lain sebagainya. Dari segi makanan, kalau di jadwal, ya pasti ada makan pagi, makan siang, sama makan malam, kemudian di antara makan itu ada jam cemilan. Apa yang dimakan, harus lengkap komposisi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral harus ada di setiap kita makan. Nah, jumlahnya juga harus sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing
orang, beda-beda jadi, pastinya. Jadi kalau untuk saya misalkan mau nurunin berat badan gitu, itu gimana tuh dok? Kalau menurunkan berat badan yang tadi saya sebutkan ya, kalau bisa niat dulu, kemudian mengurangi porsi makan, sebisa mungkin tidak mengonsumsi gorengan dan gula dan olahraga yang teratur. Oke, Mbak Yanti tipsnya nih buat pemirsa. Kalau misalkan habis lebaran males, tolong jangan males ya, kembalilah ke tempat olahraga. Jangan males-males. Paling tidak kalau enggak di rumah, lari sendiri ya Bu ya. Ya, pokoknya atau, semua tuh kembali ke niat, kita mau sehat. Kembali ke niat. Semuanya, pokoknya kalau pengen sehat, harus melakukan. Tidak boleh tidak. Oke, harus kesehatan yang utama begitu ya. Nanti juga badan akan menyusul, akan turun juga dengan kita hidupnya sehat. Kalau badannya sehat, pasti badan akan mengikuti. Oke, terima kasih Mbak Yanti dan juga Dokter Dian sudah hadir bersama kami di Speak Up Lunch. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kita. Saya ikut saya Firdausi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.